Oke teman-teman, di sini saya punya bahan bonsai Arjuna ya. Arjuna ini pernah saya ground sekitar 1 tahunan, kemudian ini udah saya angkat ke ground, ke pot. Kali ini saya mau bahas tentang menempel. Nah, ini ada contohnya, saya udah tempel ini sekitar 3 bulanan. Ini saya tempel, modelnya tempel susu, saya ambil dari cabang yang lain, kemudian saya tempel. Ini pernah saya bikin videonya untuk jenis timeng, caranya sama. Yang belum pernah nonton, nanti saya kasih tautannya di akhir video ini. Nah, ini modelnya saya ikat pakai kawat, ini saya pakai plastik juga biar lebih kuat. Nah, ini rencananya mau saya potong. Nah, di sini untuk sebelum pemotongan biasanya beberapa minggu atau 1 bulan sebelumnya itu biasanya saya potong dulu separuh. Ini udah pernah saya potong di sini ya. Saya potong separuh untuk adaptasi. Nah, ciri-cirinya udah bisa dipotong karena misalnya ini dibungkus seperti ini. Biasanya kita nggak tahu ini udah menempel atau belum. Nah, ciri-cirinya yang paling kelihatan bahwa tempelannya itu udah jadi misalnya, atau udah siap dipotong, biasanya untuk terusannya, sambungannya itu biasanya ukurannya lebih besar daripada pangkalnya. Jadi di tempat sebelum disambung biasanya udah mulai lebih besar. Nah, biasanya itu karena dia selain dapat suplai dari bawah, dia juga udah dapat dari batang tempat dia ditempel. Jadi artinya dia udah menempel dan udah bisa dapat nutrisi dari batang tempat dia ditempel. Jadi lebih aman tunggu terusannya ini yang ditempel itu lebih besar daripada yang di bawah. Nah, ini udah kelihatan di sini lebih besar terusan yang ditempel dibandingkan yang di bawah, berarti ini udah bisa dipotong. Ini langsung saya potong aja. Nah, biasanya saya potong nggak terlalu mepet, nanti gampang, nanti di belakangan bisa dirapikan lagi. Oke. Ini jadi saya sambung dari cabang yang di bawah. Jadi ini tempel susu. Bisa juga selain ngambil dari cabang yang ada di pohon yang sama, bisa pakai misalnya teman-teman yang punya setekan, misalnya di polybag ditempel juga bisa, caranya sama ya. Nah, untuk jenis-jenis ficus biasanya relatif mudah, nggak perlu misalnya disambung sisip, misalnya cukup ditempel, diikat pakai kawat, itu udah cukup ya. Oke. Nah, sementara setelah dipotong biasanya ikatannya nggak langsung saya buka, saya biarkan dulu beberapa bulan, baru nanti kawatnya dan plastiknya ini dilepas. Di sini saya punya contoh satu bahan kimeng yang saya sambung tempel juga. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini tempelannya, ini saya bikin untuk meneruskan untuk topnya. Ini saya tempel, teman-teman di sini lihat, di sini saya kasih plastik bekas karpet talang air itu supaya kadang kalau kita ngikat, contohnya seperti ini. Ini kalau ngikat langsung pakai kawat, biasanya kawatnya masuk, tapi sebenarnya nggak masalah untuk kimeng, nanti biasanya juga bisa sembuh ya. Tapi untuk mengurangi bekas, teman-teman bisa ditempel seperti ini, dikasih plastik dulu untuk apa, supaya kawatnya nggak langsung masuk. Dan ini tempelannya kemarin saya ngambil dari sini, saya belokkan ke sini. Nah, ini sebenarnya udah kuat, udah bisa dilepas. Ini saya potong sekitar sebulan yang lalu, ini kawatnya saya lepas.
ini udah saya lepas, ini kelihatannya udah menempel rapi, walaupun nanti seiring nanti ini membesar, nanti akan tempelannya akan hilang sendiri, nanti bisa kelihatan lebih baik. Ini juga hasil tempelan ya, saya ambil dari bawah, dari sini, kemudian saya teruskan ke sini. Saya cuma ikat pakai kawat aja, jadi nggak masalah untuk jenis kimeng misalnya atau Arjuna seperti tadi, langsung diikat pakai kawat aja nggak masalah. Ini kawatnya masih ada satu, ini masih saya biarkan karena ini juga baru saya potong ya, baru saya potong tempelannya. Ini kembali ke Arjuna yang tadi. Ini teman-teman udah bisa lihat lebih dekat ini untuk potongannya. Ini masih saya biarkan dulu. Jadi iketan kawatnya ini langsung saya arahkan untuk pengarahan cabangnya. Ini nanti bisa dilepas sekitar 1-2 bulan itu udah bisa dilepas untuk ikatannya. Oke, sampai di sini dulu untuk video untuk tempel cabang bahan bonsai Arjuna ini. Untuk cara menempel nanti saya kasih videonya di akhir video ini. Ada pernah saya bikin videonya untuk contoh dengan pohon kimeng. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya.